kuat hari ini pun boleh dapat ikan ketutu. Oh. So kita lepas bagi Rasul eh. Dah Rasul. Salam sejahtera, selamat datang ke Kim Meteorologist Kampung Style. Hari ini saya nak cerita pasal family Chenidae, iaitu keluarga Snakehead. Ada dua jenis genus dalam Chenidae ni, iaitu Parachana dan Chana. Parachana ni adalah spesies Snakehead dalam hidup kat Afrika, manakala Chana adalah genus dalam Chenidae yang duduk di kawasan Asia. So kat dunia ni ada lebih kurang 50 spesies lebih setakat tahun 2020, dan di Malaysia ada 8 spesies Chana, 1 spesies endemik di kawasan Borneo, dan ada 1 tambahan spesies yang rekod baru tapi belum rasmi. So mari kita tengok apa yang ada dalam keluarga Chana di Malaysia. Dua kali dah dia makan eh? Kau duduk sini lah Oshin, try ke sana sikit. Makannya sis tu. Angkat. Hui! Alamak! Okay. Mana dia? Pergi sini. Pergi tengah. Ha? Mana dia? Dekat sini. Aduh. Akin dia pergi. Melasoma. Melasoma. Aron palas. Yeay. Ray. Ya, ya, ye. Aduh. Nasib baik. Aduh. Tiga kali tahan je kat saya. Mainlah somah susah nak besar macam ni. Dengar ni. Kita gigit mulut dia. Mainlah somah. Mainlah somah. Fin dia ni. Oh lah. Kepala dia lain lagi. Ada macam biru sikit. Atau atas ada fin. Ada fin warna putih. Dah nampak tak beza dia? Oh, beza nampak. Lihat ke. Ikari. Buka mulut saya. Kau mulut sayang eh. Okey. Hui. Dapat juga dia eh. Ha, tengok. Ini adalah haruan palas. Nampak macam haruan biasa kan, tapi warna dia sebenarnya tak sama. Dia gelap sikit. Dan dia ada satu ciri yang warna fin dia sebenarnya warna putih. Ni adalah Chana melasoma. Kalau dekat Malaysia ni kita panggil haruan palas. Macam ni tak nampak. Kalau letak dalam tank dia nampak. Tapi tengok ekor dia, ujung ekor dia, dekat fin dia, dorsal fin dia, dekat anal fin dia, ujung-ujung ni, semua warna putih lah. Kalau korang nampak, nampak ni warna putih ni. Oh, ada putih lah. Cantik. Ini adalah haruan palas. Chana melasoma. Ikan haruan asli Malaysia. Dia ada dekat kawasan gambut, kawasan hutan berpaya, paya air tawar. Tapi dia jarang ada dekat sungai biasa. Kebanyakannya dia mesti dekat paya air tawar. Tapi kadang-kadang ada juga kawasan air terjun. Tapi air terjun melimpah, dia jadi macam paya. Pun dia ada juga. Okey, inilah dia Chana melasoma haruan palas. Ini Chana limbata. Tak besar pun. Sebab remaja lagi. So ni adalah antara Chana yang paling kecil lah. Haruan paling kecil. Kita dekat Malaysia panggil haruan kedak. Ada panggil becat. Macam-macam nama. Ada panggil haruan pelangi lah. Dan dia tengah
macam apa, tengah popular sangatlah. So air kat sini keruh pula lepas hujan. So ni adalah cana limbata baka Selangor. Orang kata warna dia ikut tempat ada banyak varian. So warna dia memang macam pelangi, memang cun. So kalau beberapa tahun lepas kita anggap dia cana gacua, sekarang kita dah panggil cana limbata sebab ada kajian terbaru mendapati dia berbeza dengan spesies cana gacua yang type locality dia dekat India. So ni limbata, cana paling terkecil dekat Malaysia. Nah, tapi ni boleh besar lagi, ni anak lagi, remaja lagi. Okey, nak lepas ke nak balik? So ini adalah Channa micropeltus ataupun ikan toman harimau dalam bahasa Malaysia nya. Ada orang panggil toman je lah, toman gasi. Dalam bahasa Inggeris dia adalah giant snakehead. Ini adalah ikan toman ataupun keluarga Channa paling terbesar kat Malaysia. Ada orang dapat sampai berpuluh kilo tapi susah lah nak dapat. Biasa belas-belas kilo tu memang cantik. Ini masih kecil dan warna dia taklah menonjol sangat, tapi tetap besar dan berbahaya sebab gigitan dia sangat menakutkan. Nampak gigi dia? So ini adalah ikan toman. Dapat. Ya ya ye. Alhamdulillah. Alhamdulillah bosku. Tuh. Dapat kantoi buka. Oh. Ya ya ye bosku. Dapat. Mantap. Mantap bosku. Karuan. Boleh tahan saiz. Okay, itu dia. Woi, cewah. Tak tahu lah. Tak tahu lah ni, kejap lagi kita buka seluar dia, kita tahu lah jantan apa tidak. Ganas eh. Sofrok Ozmi Gama Bunta, bosku. Mantap, mantap. Mantap, Yen. Terbaik, dapat juga. Alhamdulillah, rezeki-rezeki. Nah. Nampak? Ini haruan, ini ikan haruan palas. So ni kita lepaskan. Ini pula ikan haruan biasa. Dekat sawah bendang ada, dekat barit ada, dekat longkang ada, dekat loji kumbahan pun ada, dekat sungai pun ada, dekat tasik pun ada. Mana-mana pun dia ada. Ha, tu ada budak tengah menangis. Sebab dia nak tengok. Tengok, tengok, tunjuk, tunjuk, tunjuk dia. So sekejap eh, tak dapat tumpu perhatian. So nama saintifik dia adalah Channa sinatra. So dia memang terkenal dalam dunia memancing sebab dia lah paling banyak orang casting. Dan harga dia kalau mau makan boleh tahan juga. Dan ramai orang cari dia untuk apa, ikan yang sesuai lepas pembedahan. Orang beranak selalu orang makan ikan ni. So ni ikan haruan, haruan biasalah. Senang cerita.
Okey, ini jenis siapa ni? Bakanansis. Bakanansis. Punya color memang cantik. Ni kira boleh besar lagi sikit je. Kepala dia punya cantik corak. Kat mana kau dapat ni? Ni eh? Dalam ni lah. Kecil je air dia. Haruanjuk ataupun Channa bakanensis adalah spesies ikan haruan yang hanya boleh ditemui di kawasan paya gambut ataupun saluran-saluran peladangan yang mempunyai air gambut. Spesies ni dia special sikit sebab dia tak macam ikan bujuk. Kalau ikan bujuk kita boleh temui dekat kawasan sungai, paya air tawar atau mana-mana pun. Tapi kalau jenis ni kita hanya boleh temui dekat kawasan gambut sahaja. Dan setakat ni saya berjaya tangkap ikan ni kat Sarawak, kat Selangor dengan di kawasan Johor. Lain-lain belum pasti lagi, mungkin kita belum temui. Tapi setakat ni itulah rekod yang saya berjaya temui. Spesies ni juga orang selalu confuse sebab ingatkan ikan bujuk. Kadang-kadang bila kita tayang kat orang, orang akan cakap ini ikan bujuk. Sebenarnya ini bukan bujuk ataupun Channa lucius, tapi ini adalah Channa bakanensis. Kalau kita tengok betul-betul memang ada perbezaan rupa dan coraknya. Kepalanya pun agak berbeza. Okay, Bang Kim, apa hasil tu? Ini hari betul-betul ray dan membahagiakan. Sebab saya sahur kat sungai, kawasan Pahang ni, tengok kita dapat apa. Wow. Teman bunga ya? Teman bunga. Okay, ambil gambar sungai apa kita dapat. Channa maruloides. Spesies ni pun spesies asli di negara kita. Tapi ada nama tempatan yang agak banyak. Tapi nama paling popular Toman Bunga. Ada juga kawasan yang panggil nama dia Jelai. Ada juga yang panggil ikan keradang. Spesies ni memang spesies buruan pemancing-pemancing dan peminat aquariums. Channa maruloides pun banyak varian dan banyak corak. Ada yang mempunyai bunga sedikit, ada yang bunga banyak. Dia mengikut negeri dan habitat. Itu sebab kita kalau dapat ikan ni, kita tak boleh suka-suka lepas sebab ia mempunyai variasi yang berbeza di setiap habitat. Ini Channa lucius ataupun orang Melayu panggil ikan bujuk. Dia ni punya corak memang cun macam Channa bakanensis, tapi Channa bakanensis tu dia ada kat kawasan air gambut saja. Tapi kalau yang ni dia boleh ada kat gambut, dia boleh ada dekat sungai yang macam gini belakang ni, dia boleh ada dekat sungai besar, mana-mana pun ada. Dan ikan ni memang antara ikan idaman orang kalau main casting sebab corak dia cantik dan dia lebih rare daripada haruan biasa ataupun haruan yang lain. So ni memang boleh besar sampai macam ini pun boleh. Berat dan mantap. Comel. So inilah Channa lucius. Ikan bujuk. Ini adalah ikan runtu atau nama saintifiknya Channa baramensis, spesies yang endemik di Kepulauan Borneo yang boleh didapati di negeri Sarawak dan dipercayai juga wujud di selatan Sabah. Ikan ni kita tak akan dapat dekat habitat semula jadi dekat Semenanjung, dan ini memang spesies yang agak special di kawasan Sarawak. Boleh kita nampak perbezaan yang paling jelas pada badan dia, ada bintik-bintik warna hitam, dan spesies ni juga ada di kawasan-kawasan ladang dan sungai-sungai berpaya di kawasan Sarawak. Tapi tak semua tempat ada, hanya tempat tertentu saja yang wujud ikan ni.
Cana Sinos Pilus pertama kali direkodkan melalui seorang pemancing yang telah berjaya memancing ikan ini di Pahang pada tahun 2015. Beliau telah upload di grup Facebook Ikan Air Tawar Malaysia dan ramai pakar-pakar dan saintis berpendapat ia adalah spesies Sinos Pilus. Bagaimanapun, kami memerlukan spesimen untuk kajian lebih lanjut dan lebih saintifik agar rekod ini boleh disahkan secara saintifik. Pencarian spesies ini bakal menjadi ekspedisi saya yang akan datang. Doakan saya agar saya berjaya memiliki spesies ini dan spesimen ini saya akan serahkan pada rakan-rakan saintis saya untuk kajian lebih lanjut.